Jikalau Dokter Richard Lee nusuk saya, saya nggak masuk. Apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Saya suntik pakai jarum aboket. Kalau nggak masuk, saya kasih iPhone. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Pesulap merah. Indonesia. Bus. Marcel. Radival. Iya. Radival. Radival. Iya. Ustadz Muhammad Faizar. Kita sambut saja Ustadz Dery Sulaiman. Masyaallah, Dok. Saya tegaskan sekali lagi. Siap. Kalau saya ambil pisau, siap. Kang Samsudin mampu? Untuk apa? Coba tes kebal. Saya tidak pernah menyatakan di video saya kalau saya kebal. Oke. Jadi nggak bisa. Bukan tidak bisa, tapi saya tidak mau menunjukkan kesombongan di depan layar. Oke, enggak apa-apa. Dengan Samsudin, Samsudin mau kawin, potong rambut panjang jangan jadi. Hei, dukun-dukun. Tobat kalian dukun-dukun. Aku pakai masker Ajinomoto tomat madu, langsung aku buang skincare mahalku. Bagus. Itu namanya pandai. Sometimes yang Bepom itu belum tentu ada gunanya. Itu fakta loh yang terjadi. Ngabisin duit kalian aja, ngabisin duit orang tua. So, bagi kalian semua nonton sampai selesai, ini dia skincare yang gak guna bagi diri kalian. Buang skincare kalian. Ini ada foto tentang petisi. Jadi petisi stop menggunakan Bioslim baik Clara Sinta yang tidak Bepom dan membuat pemakainya sakit. Menanggapi temuan 192 kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang dilaporkan di Indonesia, pemerintah mengimbau seluruh apotek untuk menyetop sementara penjualan obat bentuk cair atau sirup. Jadi semua obat sirup, termasuk obat penurun panas, paracetamol sirup juga, semua obat sirup diminta dihentikan. Kenapa jadi semua obat sirup? Kenapa obat batuk bisa nyebabin gagal ginjal? Dari dulu, saya kecil juga makan obat batuk, anak saya juga makan obat batuk, nggak gagal ginjal. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Dr. Richard, dan hari ini saya akan membacakan berita yang terhangat dan teraktual. Kembali ditemukan dan diciduk krim abal-abal yang katanya Bepom dengan harga yang murah. Bersama saya, Dr. Richard Mars, PhD, Diploma AAM. Saya akan kasih kau satu produk dari perusahaan yang di keluargamu miliki dan patut diduga kau mengetahuinya, patut diduga David mengetahuinya, patut diduga Dr. Hen mengetahuinya. Dr. Hen mengetahuinya. Apakah produk ini ada hidroquinon atau tidak? Kalau ternyata ada hidroquinon, tangkap dan proses. Ada indikasi keras, ada dugaan keras bahwa Dr. Richard juga membuat krim abal-abal. Waduh, di mana? Tolong dibuktikan, sampai sekarang kan nggak ada buktinya ini. Saya punya ada krim abal-abal, lucu ya. Saya ini lakukan edukasi terus-terusan tentang krim abal-abal. Nggak mungkin saya menjual krim abal-abal, kayak bunuh diri gitu ya. Halo Bang. Ya Dok. Gimana ya. Bang hasilnya Bang? Aman Bang? Aman. Jadi kita menang Bang? Menang. Mantap. Puji Tuhan, puji Tuhan, Mami, Mami. Dedi udah kopi. Taukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu ada di sini, percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Semua status tersangka semuanya hilang semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan.
karena aku memang gak salah. Kebenaran di atas semuanya, Ma. Semuanya sudah hilang semuanya, Ma. Dan Mama tahu nggak, polisi harus mengembalikan nama baik Richard. Itu sudah disebutkan oleh hakim, Ma. Jadi semua kasus tersangka Richard semuanya hilang semuanya, Ma. Nah ini aku paling benci nih kayak gini punya kan? Ah, inilah. Aduh, aku sudah nunggu lama kayak gini. Teman-teman pengacara aku dong. Kok kayak gini sih caranya? Kok kita menang lagi sih? Ah, kampret kayak gini punya. Aduh. Guys. Sedihlah si abang. Sudah gak ada klien, kalah. Amat putusan mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat. We are the champion. Terus saja kita akan masuk ke penghargaan berikutnya. The Most Inspiring Aesthetic Doctor, CNBC Indonesia Award 2022. Kami berikan kepada Richard Lee. Dan kepada Bapak Richard Lee, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga mohon kesediaannya kembali kepada Bapak Abdul Aziz untuk menyerahkan trofi dan juga penghargaan sekaligus berfoto bersama.